Nanas, kamu katanya tipe wanita yang manja ya? Atau memang mandiri atau gimana? Kadang manja, kadang mandiri, tergantung sih sama apa. Manja itu maksudnya mandi jarang atau manja itu gimana? Wah, itu pengen disiapin apa-apa gitu. Iya, kalau manja sih biasanya sama pacar ya, tapi enggak ada pacar. Enggak apa-apa, saya aja dulu. Anggap aja untuk latihan nanti kamu lah. Dadanginya ya. Ibaratnya nih saya pacarnya, manja ke pacar tuh gimana? Gua karena gua tuh belum ngalamin, Jeng. Karena gua tuh pacaran cuma sebulan langsung nikah. Jadi enggak ngerasain manja. Tembak langsung gua mah. Iya. Gimana sih gimana? Ibaratnya saya pacarnya. Kalau misalkan nanti mual, muntahin aja enggak apa-apa. Gimana sih gimana? Gimana ya? Ya, coba saya di situ ya, coba okay. Nah, gua buat apa nunggu Maya? Mayanya juga enggak mau mah gua. Iya. Oh. Siapa tahu dia juga lebih enggak mau sama saya. Bom zaman dulu. Zaman perang dulu gini. Iya. Sudah. Ini di sini itunya di sono. Beda zaman yang sekarang mampu meledakin sendiri. Kacau tuh orang. Gak punya otak. Iya kan? Nah, kalau tepuk tangan silakan tepuk tangan. Gimana ya? Sayang. Di sini dingin. Iya sih. Kalau dingin-dingin begini, gue nggak kuat lama deh. Kuat lama gue. Orangnya gue mah nggak kuatan. Coba kamu ngomong lagi kayak tadi. Tuh, gue mah kurang di mana. Iya. Awas lu ngebom lagi. Enggak. Mau mompa. Oh. Coba. Ah, aku udah gede. Dalam mendekati perempuan yang lagi manja, kita harus berbicara dengan menggunakan filosofi. Oke, ya? Menggunakan filosofi. Silakan. Beb. Jangan Beb panggilnya. Haji. Oh. Ceritanya, Le. Ceritanya ini. Oh, iya. Ceritanya Beb. Kalau dipanggil saya Pak Haji, dia jamaah saya. Beb, aku lapar banget. Oh. Nggak, yang dingin. Oh iya, dingin. Oh iya. Beb, ya. Aku dingin. Kenapa? Aku dingin banget. Oh, kamu dingin. Kalau gitu, gua tamu di sini ya. Biar nggak kerasa lu nggak keganggu. Ya. Ntar gua tamunya datang. Ya, oke. Oke, dua-dua. Kenapa, Beb? Aku dingin banget. Kalau kamu dingin, biarkan aku jadi termos kamu. Supaya aku bisa menghangatkan kamu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Pak Haji, jemaah udah siap tuh. Kita sudah